Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat billah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berjumpa pada tausiah kita yang kali ini kita membahas masalah ada tiga amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kutip dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang terdapat dalam hadis Sahih Muslim nomor hadis 139 dan juga terdapat dalam Sahih Bukhari nomor hadis 527 dan nomor hadis 5970. Dan hadis ini tercantum juga di dalam Sunan Imam Ahmad nomor hadis 3890. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita bacakan hadisnya sebagai landasan insyaallah. An Abdullah bin Mas'ud qala sa'altu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amal. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Kata Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjawab, yang pertama, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktu. Jadi kalau sudah berkumandang azan, Allahu Akbar, bersiap-siap ya. Bersiap-siap kita menuju masjid, bersiap-siap kita menuju musala sehingga tidak terlambat untuk melaksanakan salat berjamaah. Untuk saat sekarang laki-laki wajib hukumnya ke masjid. Sementara untuk perempuan itu dianjurkan. Jadi tidak ada kata-kata terlambat untuk tidak salat berjamaah, ya. Salat berjamaah afdhalu min salatil fasal bi sab'i isrina darajat. Salat berjamaah bagi laki-laki di masjid atau musala itu lebih afdhal daripada salat sendirian dengan 27 derajat, ya. Jadi untuk kaum laki-laki usahakanlah salat di masjid atau di musala. Terus yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sumai. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah selain salat pada waktunya? Maka Rasulullah menjawab, summa birrul walidain, maksudnya berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya selagi dia baik. Tidak wajib hukumnya berbakti kepada kedua orang tua ketika yang diperintahkan itu adalah menyesatkan. Yang diperintahkan orang tua kita itu adalah salah. Itu enggak jauh wajib lagi. Nah, tapi selagi baik, selagi apa yang diucapkan dan diperintahkan kepada kita, kita sanggup, wajib hukumnya. Tidak ada alasan. Wajib hukumnya patuh kepada orang tua selagi baik apa yang dia perintahkan kepada kita. Salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berbakti kepada orang tua. Buat saudaraku, buat saudariku yang masih ada orang tuanya, maka berbaktilah mulai sekarang, ya. Berbaktilah mulai sekarang. Cari pintu surga melalui ridhonya orang tua kepada kita. Karena ridhonya Allah kepada kita tergantung kepada
ridhonya orang tua terhadap kita. Itu salah satu amalan yang sangat dicintai Allah, berbakti kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yang sudah meninggal dunia bagaimana berbakti, doakan dia semoga dia tenang dalam sana. Ya, sahabatullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Ibnu Mas'ud bertanya lagi, Sumai, terus apa lagi ya Rasulullah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Terus Rasulullah menjawab, al-jihad fisabilillah, yaitu jihad fisabilillah, yaitu memerangi orang-orang kafir yang melawan orang-orang muslim. Ini sangat ya sangat banyak terjadi dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sekarang masih ada saatnya ketika orang zalim kepada agama kita, ketika orang menghina agama kita, ketika orang menginjak-injak harga diri agama kita, agama Islam, maka kita berjuang di sana. Itu termasuk jihad namanya. Jihad dalam arti kata bukan harus angkat senjata ya, harus berperang, harus ada pedang gitu ya. Ya. Sekecil-kecil jihad itu adalah membenci kemungkaran atau melawan kemungkaran. Baik. Tiga hal ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama, sholat pada waktunya. Usahakan sesibuk apapun kamu usahakan sholat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua, baik masih hidup maupun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Moga-moga walaupun sekarang istilah jihad agak sulit kita dapatkan, setidaknya nomor satu usahakan sholat di waktunya, sholat pada waktu usahakan itu. Sesibuk apapun kamu, sejauh apapun tempatmu dari tempat ibadah, usahakanlah. Sekarang kan ada motor ya, bisa dikejar. Sekarang jam 12:10 sudah azan malam, maka jam 12 istirahatlah, siap-siap untuk menuju masjid atau musola. Baik, sholat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, jihad fisabilillah, amalkanlah tiga hal ini, insya Allah berkah dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.